dari GarudaMiliter.com. TNI Angkatan Laut bertekad dan berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menggalakkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan memberikan pemahaman dan instruksi kepada segenap jajaran TNI Angkatan Laut untuk mempromosikan penggunaan produk dalam negeri dan mengurangi penggunaan produk impor dalam rangka bangga buatan Indonesia dan kemandirian alutsista produksi dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali pada acara penandatanganan kontrak bersama TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023 di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Lebih lanjut dikatakan Kasal bahwa langkah tersebut juga diambil guna mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun ini penandatanganan kontrak TNI Angkatan Laut diikuti sebanyak 26 satuan kerja. Terdiri dari 94 kontrak yang meliputi pengadaan serta pemeliharaan alutsista, pembangunan dan perbaikan sarpras pangkalan, pembangunan sarana prasarana pendidikan, serta dukungan bahan bakar minyak dan pelumas untuk kebutuhan operasi. Kasal secara interaktif dengan Kotama dan satuan kerja di luar Jakarta melalui video conference memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani bagi prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Di mana salah satunya, agar melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara tertib aturan untuk menghindari temuan dan pelanggaran. Dalam kesempatan ini, kegiatan penandatanganan kontrak juga diikuti oleh satuan kerja di luar Mabesal yang terhubung melalui video conference. Selain Kasal, turut hadir para pejabat tinggi TNI Angkatan Laut antara lain, Panglima Komando Armada RI, Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto, para asisten Kasal, serta pejabat terkait lainnya.